Assalamu alayki salam atas pian. Ya afdhal nisa'il alamin, hai sepaling afdal wanita-wanita alam semesta selain Fatimah Zahra. Kalau yang paling afdal itu menurut ulama adalah Fatimah Zahra itu nomor satu, karena Fatimah adalah bid'atun minan nabi, bahagian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanyar ibunda Sidin yang melahirkan. Assalamu alayki salam atas pian. Ya awwalal mu'minat, hai orang yang pertama-tama beriman. Secara zahirlah, secara zahir kalau seandainya Khadijah itu kada beriman lawan Nabi, akan berat benar untuk Nabi mengembangkan Islam ini. Ujar orang, bini nang sakalambu aja kada percaya. Tapi kenyataannya apa? Sebelum orang-orang beriman, Khadijah sudah beriman. Bahkan mendukung baginda Nabi, bahkan mengorbankan hartanya untuk dakwah Nabi. Ya berhasil tuh. Secara zahirnya, mun hakikatnya Allah Ta'ala juga itu. Tapi secara zahir tuh. Nyaman kita meyakini betapa kedudukan nang sangat tinggi itu, nah nang dicapai Khadijah itu berkat apa? Berkat kecintaan Sidin nang luar biasa kepada baginda Nabi. Assalamu alayki salam atas pian. Yakin itu Sidin mendengar salam kita, Sidin menjawab salam kita, jawaban Sidin itu nah, jawaban salam dari Sidin itu nah nang nilainya luar biasa. Sidin mendoakan kita kesejahteraan, keselamatan atas ikam juga. Amun Sidinnya kita doakan, apalagi Sidin sudah sejahtera, Sidin sudah selamat. Kenapa kita mengucap salam, mendoakan sejahtera untuk Sidin, selamat untuk Sidin? Saya kira Sidin menjawab ke kita, jadi kita nang dapat keselamatan itu. Salam atas pian, ya man tasyarrafat, hai orang yang mendapat kemuliaan, bi'isyrati dengan bergaul, wa suhbati dan mensahabati sayyidil mursalin, pemimpin sekalian rasul. Assalamu alayki salam atas pian, ya man fazat, hai orang yang beruntung, bi khidmati rasuli rabbil alamin, dengan berkhidmat kepada utusan Tuhan semesta alam. Khadijah itu besi pembantu 100 ketika melayani Nabi. Sidin seorang yang melayani, kada mau menyuruh pembantu. Malahan ketika Nabi khalwat di Gua Hira di Jabal Nur, nang tingginya itu luar biasa. Kita nak anum aja, nang suah naik sekali aja berpikir puluhan kali hendak mau ulangi. Ini Khadijah, bila Sidin rindu lawan Nabi, Sidin nang naik memikirkan nang keperluan Nabi, kayak apa Nabi berbekal Sidin, cukup jua kah, masih ada jua kah. Sidin nang naik, wanita nang sudah berumur 50 tahun ke atas, naik ke Jabal Nur itu zaman bahari, ada paparakan wayah ini nang ada tangga-tangga bahari, kada ada anak tangga mendatangi. Berapa mulai rumah Khadijah di pelataran Masjid Haram menuju nang Jabal Nur itu ada beberakan. Tapi nangaran Sidin berkhidmat kepada Rasulullah, ayo beruntung Khadijah dengan khidmat mengabdi kepada utusan Tuhan semesta alam. Assalamu alayki salam atas pian, ya man amfaqat, wahai orang yang membelanjakan malah hartanya, fi nusrati sayyidil anbiya, pada menolong penghulu sekalian Nabi, wa nasarathu, membantu akan Nabi, mastafat, samampu Sidin. Seapa Sidin mampu, harta Sidin habisakan untuk Nabi, bahkan diri Sidin korbankan untuk melindungi Nabi.
Wadafa'at anhul a'da dan sidin tolak daripada Nabi akan musuh-musuh nang berniat jahat lawan Nabi. Assalamualaikum salam atas pian wahai Khadijah. Ya man qamat, hai orang yang berdiri tegak bita'yidi wa nusrati sayyidil mursalin, dengan membantu dan menolong penghulu sekalian rasul. Assalamualaikum salam atas pian ya man sallama alaiha Jibril, hai orang nang mengucap salam atasnya malaikat Jibril. Wa ballagaha, dan menyampaikan Jibril akan Khadijah assalama akan salam minallahil jalil, daripada Allah yang besar, maha besar. Adalah karamat wali. Ayo pian baca manakib wali siapa nang karamatnya itu Allah Tuhan berkirim salam. Nang membawakan salam itu Jibril, pemimpin malaikat. Nang menyampaikan salamnya, ngaran Khadijah kada melihat Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, pemimpin sekalian makhluk, paling mulia makhluk. Rasulullah nang menyampaikan, ujar Nabi wahai Khadijah, ni Jibril nah, menyampaikan salam daripada Allah untuk ikam. Itu. Assalamualaiki salam atas pian wa ala man haulaki, atas orang nang di sekitar pian nang di makla sana. Wa ala jami azwaji, atas seluruh bini wa dzurriyyati, dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah ini sudah pernah dibagiakan, tinggal kita mengamalkan aja lagi. Bila kita mengamalkan manakib Khadijah nang terkandung dalam salam ini, nah bila diamalkan, bila nang pengusaha usahanya akan maju dan berkah. Bila nang bujang-bujang, nang belum belaki, belum babini, insya Allah dapat pasangan nang saleh saleha. Sebagaimana Khadijah Al-Kubra. Punya bila nang hendak masalah rajaki berkat ma'amalakan Khadijah, manakib Khadijah, rajaki dimudahkan Tuhan asal istiqamah. Alhamdulillah kita pribadi ma'amalakan manakib ini 24 tahun mulai tahun 2000. Kada langsung bang, kada langsung, cuma nang mulai berasa itu mulai 2014 itu nah perasaan. Amun mulai berasa cuma terus tabukan, jalan tuh tabukan terus. Alhamdulillah ketika kita mulai 2014 itu majelis jalan, pembangunan tuh alhamdulillah berjalan, ada aja jalannya, Allah bantu. Alhamdulillah kita kada pernah bewarung amal, kada pernah kita. Dan membagi amplop nang dari kita pribadi pernah dahulu sekali kepada santri-santri kami ini, sekali aja semua. Itu ada purun lagi lawan santri ini. Ini hakun mengaji, ini hendak mengaji, alhamdulillah. Tapi kita terharu nih melihat santri-santri ini nama adakan wadah ini juga. Sagan Khadijah, berkat Khadijah pada jemaah juga nang menyumbangkan wadah ini. Dari majelis memang menyiapkan konsumsi, tapi kami sangat berterima kasih kepada partisipasi jemaah sekalian anak umpat juga. Insya Allah napa nang kami rasakan dengan mengamalkan manakib Khadijah, bila pian istiqamah, pian akan merasakannya juga. Pian akan mendapatkannya juga. Rezeki dimudahkan bujur. Ada aja jalannya. Alhamdulillah ulun handak bubuhan pian-pian nang hadir nini nah merasakan apa nang telah kami rasakan. Tukang alhamdulillah, putra-putri begawian datang. Alhamdulillah. Sama pada tingkat tiga atau bangunan, kita kadang menemui kesulitan untuk urusan dana. Alhamdulillah ada aja jalannya.
Jadi berkat apa? Ini salah satunya nah, berkat Khadijah. Menghadirkan Khadijah dalam kehidupan kita. Menghadirkan Khadijah dalam kehidupan kita. Meletakkan cinta Khadijah di hati kita. Minta kepada Allah dengan bertawassul kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah, jadi iringi ulun nah, iringi ulun karena imbah ini hanyar besyair. Siapkan para panitia hanyar bagi konsumsi yang sudah majelis siapkan. Lawan ini wadah-wadah ini memang niat santri untuk menjamu para tamu Khadijah. Mudah-mudahan mereka dapat ilmu nang manfaat. Dapat ilmu nang berkah. Mudah-mudahan nang hadir beratan diluasakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat dunia maupun hajat akhirat. Bila ada nang ditimpa kesulitan, mudah-mudahan Allah hilangkan kesulitan pada kehidupannya. Itu mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kaina di akhirat tak kumpul bersama Khadijah, bersama suami beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iringi ulunlah sebelum salam nang ini kita salam dulu kepada Rasulullah SAW. Iringi mbah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki ya ummal mu'minin sayyidatana Khadijatal Kubra radhiyallahu anha. Assalamu alayki ya zawjata sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya umma Fatimah. Assalamu alayki ya afdal nisa'il alamin. Assalamu alayki ya awwalal mu'minat. Assalamu alayki ya man tasharrafat bi'ishrati wa suhbati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya man fazat bi khidmati rasuli rabbil alamin. Assalamu alayki ya man anfaqat malaha fi nusrati sayyidil anbiya wa nasarathu mastata'at wa dafa'at anhul a'da. Assalamu alayki ya man qamat bita'yidi wa nusrati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya man sallama alaiha Jibril wa ballagaha assalam minallahil jalil. Assalamu alayki wa ala man hawlaki wa ala jami'i azwaji wa dhurriyyati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah dzal minna. Para petugas bagiakan. Ya Allah dzal minna, natawassal bil hubaba ya arhamar rahimin. Apa ya Allah, ya wahibal ataya lah. Ya Allah dzal minna, ya wahibal ataya, natawassal bil hubaba. Ya Allah dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'ma. Ya Allah dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'ma. Khadijah wanita mulia, Allah pun ridha padanya, Nabi pun mencintainya, tercurah rahmat padanya. Ya Allah dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'ma. Dunia juga di syurga tercurah rahmat padanya. Ya Allah dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'ma. Khadijah sungguh setia mendampingi nabinya di waktu suka dan duka, tercurah rahmat padanya. Ya Allah dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'ma. Korbankan harta juga jiwa dan raga untuk dakwah nabinya, tercurah rahmat padanya. Ya Allah dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana. Allah sang maha pencipta berkirim salam padanya, Khadijah sungguh bahagia, tercurah rahmat padanya. Ya Allah dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'ma. Allah pun menjanjikannya istana di dalam syurga dari intan permata, tercurah rahmat padanya. Ya Allah dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'ma. Ya Allah berkat Khadijah, berilah taufiq hidayah untuk taat ibadah dan wafat husnul khatimah. Ya Allah dzal minna
بهذه الأمة وبالأم خديجة أمم ربنا النعمة. يا الله بركة خديجة berilah harta berlimpah untuk haji dan umrah dan juga bersedekah. Ya Allah wajal minna minna bihadil ummah wa bil ummi khadijah tamim rabbana ni'mah. Ya Allah berkat khadijah beri zuriat salihah selamat dunia akhirat berkumpul dengan Rasulullah. Ya Allah wajal minna minna bihadil ummah wa bil ummi khadijah tamim rabbana ni'mah. Ya Allah berkat Khadijah beri zuriat salihah selamat dunia akhirat berkumpul dengan Rasulullah. Ya Allah wajal minna minna bihadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'mah. Ya Allah berkat Khadijah beri zuriat salihah selamat dunia akhirat berkumpul dengan Rasulullah. Ya Allah wajal minna minna bihadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'mah. Jadi apa-apa yang dihidangkan di sini ini semuaan sudah diniatkan untuk Khadijah. Jadi sebenarnya Khadijah yang menyamu kita. Insyaallah dapat berkah berataan. Berkah sholawat, maulid, berkah manaki. Tapi ngaran berkah itulah kadenang berataan, Pak. Misalnya ada wadah ini tabaki nang penting dapat berataan lah. Penting dapat berataan, jangan hendak dirangkum berataan. Kasihan nang lain segera dapat berataan nih. Wadah nang manaka dapat. Kita bukan mencari wadainya, tapi berkahnya ada. Berkahnya ada. Jadi jangan aku anak ini kata, inilah sudah nang dihidangkan Khadijah nang sampai ke wadah kita. Nah pernah ada, dari majelis sudah menyiapkan semuaan sama. Dari majelis. Nah tinggal wadah nang diniatkan untuk Khadijah ini, namanya nang jatah kita. Ya wahibal athaya ighfir lana khataya wa syarab. Ya wahibal athaya ighfir lana khataya bi asrati Oh, dear.
يغفر لنا الخطايا يا واهب العطايا يغفر لنا الخطايا في أشرف البرايا وأمنا خديجة في أشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا في أشرف البرايا وأمنا خديجة الله في أشرف البرايا وأمنا خديجة غربتها عظيمة من قصام كريمة بشراكي بالعطية يا أفضل النساء حقا بلا امتراء كم لك من ثنائي وربنا راضيا يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا أشرف المرايا وأمنا خديجة في أشرف المرايا وأمنا خديجة وكم لك الأيد ما يوصيها بدادي بيض بلا سوادي تسخو بها الساخية آمنت بالبشير والناس في الكفر رزقت بالذرار أعظمهم ثانيا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا في أشرف المرايا وأمنا خديجة في أشرف المرايا وأمنا خديجة والنسوم القمر رزقت من ذراري تهضى بهم ثانيا يا ربي فارضى عنها واجزي لن عطاها وصلي إلها على النبي وفيا العطايا اغفر لنا خطايا يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة الله بأشرف البرايا وأمنا خديجة sudah berkat tinggal bubur aja lagi ini kada sampai nih ke sini bubur ada di dalam nih belum nah nih. Ya ayo makannya nah ada barang bila tuh ada bubur masih belum sampai nara ke sini bila ada berkah tuh bila bawa bulik kata bapak yang sudah makan bubur bubur Khadijah
Jadi di dalam bubur separuh ada dana, bila ada dana di belakang sudah. Di belakang sudah ada dana juga. Minta maaf jemaah lah. Mungkin anu nih, anu tenaga pemban mengawatnya sama nah ada dana. Kurang sama nih. Ayo santri bersusun di anu barang. Sekiranya makan bubur beretaan. Bersusun di pelatar musala. Bersusun. Bersusun santri. Bila nu betalam barang santri betalam makan bubur. Siapa kan talamnya barang? Oke. Bawa kamu ke kantor. Bawa ke kantor ya. Wadah-wadah ini, bawa kantor balik. Bawa kantor. Wadah-wadah ini, bawa kantor. Makanan apa? Bawa kantor.